Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kekuatan bukan saat dipuji, namun benturan, cacian, dan hinaan datang bertubi-tubi. Diremehkan dan dipandang sebelah mata, fitnah yang mematangkan hati lebih baik daripada pujian yang membuat bangga diri. Dihina, diumpat, dan difitnah. Orang beriman tidak mudah sakit hati. Mengapa? Karena baginya hidup dianggapnya sebagai ujian, sebagai ampunan dosa, diangkatnya derajatnya yang lebih mulia karena sabar, mendapatkan pahala gratis dari orang yang mencelamu, doanya mustajab karena dizolimi. Untuk itu, jangan bersedih hati, jangan berkecil hati ketika engkau sedang dizolimi. Yakin akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Karena engkau sedang mendapatkan pahala gratis dari orang yang telah menzolimimu, memfitnahmu, dan mengumpatmu. Dan orang-orang yang telah berbuat zolim akan menjadi orang yang bangkrut di hari akhir kelak. Astaghfirullah, na'udzubillahi min jalik. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita dari kezoliman dan senantiasa melimpahkan nikmat kebaikan kepada kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.